Belanja online kayak supermarket, tapi lu bisa bayar Carrefour, bayar Superindo. Gua aja lah tuan jualnya nih, produknya lengkap. Mau dong boneka. Di kita supermarket online. Cuma belanja online gitu. Ya, jadi kayak kita sebenarnya kan biasanya kan kalau ke supermarket lah belanja grocery, atau kalau nggak bulanan, atau ya kalau belanja yang kurang-kurang apa segala macam. Kadang-kadang kan males lah, udah habis pulang kerja, capek segala macam, belum macetnya, belum parkirnya. Nah, kalau di sini kan kita ada sediain supermarket online, tinggal pakai apps-nya belanja, nanti kita sudah ada shopper di sana. Yang sudah kita brief, yang sudah tahu tuh nyara milih apel yang bagus gimana, sayur yang bagus itu seperti apa. Oh, kalau nyampe ke kita tuh pasti bagus. Yes. Kalau memang kurang bagus dan tidak setuju, boleh komplain. Boleh komplain, pulangin aja atau kalau enggak di cancel enggak ada masalah. Itu enak. Katanya biasanya ini rasanya coklat, stroberi, apa lagi? Vanilla, pandan, gitu. Yang ini kopi. Ada kopi latte. Kita harus ini yang saya ngadain. Aku hanya mengeluarkan bluder sama ensai mada. Bluder itu adalah roti Belanda zaman dulu yang ada di Surabaya. Dan bluder ini perpaduan roti sama cake. Jadi kalau melihat bentuknya memang kayak roti, tapi tekstur dalamnya itu lembut kayak cake. Nah itu yang membedakan antara roti bluder sama roti lainnya. Dan satu lagi, fermentasi ini benar-benar alami, yang kalau biasanya kan kalau roti-roti lain 15 menit, 20 menit masuk oven. Ini bisa sampai 14 jam. Jamin sesuai apa yang kita kembanginnya benar-benar yang kita mau. Nah, terutama coklat ini kan agak berat isinya, jadi bisa sampai 14 jam. Dan satu lagi ini ensai mada. Ensai mada ini roti Filipin. Jadi taburannya keju. Nah, ini bisa kamu boleh coba. Ini kamu bluder, kamu senengnya apa? Mau maltir? Oh, kosong. Udah habis. Karena kita sama-sama orang Surabaya. Istriku orang Surabaya, aku tuh keturunan Tulungagung. Makanya kita ngangkat bluder ke Jakarta. Gitu. Jadi makanya kalau mudik kita ke Surabaya. Nah biasa kan masalah antok nih, ini yang saya makan. Tapi lembutnya kita tetap sama. Seperti ini. Bluder keju ada nih. Nah, ini kan udah biasa, coba yang saya mada dulu biar kamu biar ada perbandingan. Ini adalah yang saya mada. Jadi kalau orang Filipin dia tahu yang saya mada itu rotinya saya. Gitu. Hanya di Filipin aja adanya. Dan ini istri saya sampai ke Filipin. Belajarnya? Buat apa ya? Buat perbandingan aja sih sebenarnya. Dari ini cuma ke buka ya. Bukan gimana ya? Ini kejunya tuh harum banget. Yeah. Kayak mentega atasnya tuh. Iya. Wangi banget. Jujur. Aku suka keju. Ini kejunya aku suka banget. Benar. Jangan-jangan ini loh. Karena istriku pencinta keju. Makanya kenapa istri saya keluarin ensai mada. Istriku pencinta keju banget pokoknya. Makan keju banget. Kejunya enak banget. Terus dia enggak manis banget. Kamu langsung nyobain perbandingan bluder, tapi kamu harus tahu.
spesial ini isinya ini. Apa? Di dalam kan? Iya, keju ya. Aku biasa kalau ke Surabaya ya cari bluder yang sekali beli itu enggak makan. Iya, enggak iya. Karena mumpung ke sana. Di sini nyari bluder enggak ada yang ini ya, dari teksturnya ini lembut. Lu nyari, kita nyari di bluder di Jakarta ya, lu jarang ketemu yang kayak lembut loh. Lembut banget. Iya. Kamu jarang ketemu. Biasanya tuh dia agak padat. Ya, soalnya yang di Jakarta adanya ngaku-ngaku bluder, ya, ya. Tapi teksturnya roti. Jadi cuma roti bener. Yang bentuknya bluder gitu. Tapi beda, beda di Jakarta sama Surabaya. Kalau Surabaya bluder benar-benar bluder. Enak. Nah, itu yang kita bawa bluder di dari Surabaya ke Jakarta. Bagaimana? Aku ya berhenti makan roti, soalnya aku pernah naik 10 kilo gara-gara roti. Bener, gak bohong. Ya, berarti jangan naik banyak dong, takutnya naik lagi ya. Ini udah turun? Aku doyan. Gedean banget sama roti, aku bisa makan roti terus. Isinya gak pakai pedes. Makanya kalau misal orang yang tahu bluder, yang pelanggan-pelangganku ini pada nanya lembut nggak? Kalau lembut itu bluder, kalau nggak lembut bukan bluder roti. Jadi orang yang udah tahu bluder tuh itu. Jadi makanya aku suka jujur suka nantangin, nggak apa-apa ibu, tester. Ibu ini, ah ini baru bluder boleh. Jadi kan beli banyak tuh. Boleh ibu bluder Surabayanya lembut apa bahan-bahannya? Ya dalamnya saking lembutnya itu kayak ada yang saya madanya. Beda dari berasa roti lainnya. Kosong, ibu. Tapi dia bukan kosong. Beda sama roti manis, beda banget. Kak Surabaya bluder. Thank you. Ya, so you wanna eat off the edible wall? Here, have fun. Go, have fun. Ambil yang tadi. Ini French fries with white chocolate. It's good. And take some caramel sauce. try it. Good. Ada pisang. Kentang goreng si coklat. Itu kentang goreng. Si coklat. Bukan si coklat. Si coklat. Minum teh pakai susu udah biasa. Ini minum matcha pakai cheese. Keju apa rasanya ya? Bulu-bulu ini dari satu manajemen sama Sorcelli temennya. Cara minumnya, glove-nya dibuka. Hati deh. Keluarga tuh dibawa semuanya. Keju yang biasa.
beli keju yang beda. Stick. Kita juga beda. Beda, beda bukan. Kalau makan ayam biasa ayam cabe yang paling pedes kan ada kejunya, ya kan? Kayak begitu. Kalau kamu minum langsung teguk kayak tadi, kejunya nggak berasa. Tapi kalau kamu minumnya dikit doang, ke minum atasnya, kejunya itu kental, enak. Kayak keju itu loh, kalau ayam yang paling pedas yang ada kejunya, kejunya itu pas kamu colek, itu kejunya. Minumnya harus ditekuk gitu. Ada rasa macannya, ada asin-asin keju keju. Enak aja. Gurih. Gurih, nice.